three, four, five, six, seven, eight. And one, two, three, four, five, six, seven, eight. And one, two, three, four, five, six, seven, eight. And one, two, three, four, five, six, seven, eight. And one, two, three, four, five, six, seven, eight. One, two, three, four, five, six, seven, eight. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Ada apa, Mei? Anak itu ngambek ya? Dan mamanya berkata, balet bukan sekedar tarian, balet itu kehidupan. Hus, jangan gitu dong. Mei lagi sedih, kok kalian gitu kan? Menurut aku, kita jangan mau lagi privat di rumah mereka. Kalau mereka mau, ya anaknya suruh datang ke sini aja. Ya aku heran, mamanya itu ngotot banget. Harusnya tidak boleh begitu ya. Kalau anaknya tidak suka menari balet, ya jangan dipaksa. Kasian kan anaknya?
Gimana toh mamanya? Kadang duduk di kursi roda, kadang berdiri lihat anaknya latihan balet. Yang aku pernah dengar, dia berkata balet bukan sekedar tarian. Balet itu kehidupan. Persis itu. Gimana, Mei? Persis itu. Pasti ada sesuatu di balik kata-kata itu. Dan pasti ada sesuatu. Kenapa mama ini ngotot ngajarin anaknya nari balet? Aku siap jadi gurunya. Hah? Kamu mau jadi gurunya? Balet bukan sekedar tarian. Balet itu kehidupan. Yeah, balet itu kehidupan. Permisi, Bu. Taruh situ saja, Sus. Nanti saya minum. Iya, Bu. Misi, Bu. Apa Miss Siska juga berpendapat kalau aku ini
memaksakan kehendakku pada anak-anak dengan balet itu. Kalau aku menangkap kata-kata ibu, balet bukan sekedar tarian, tapi balet itu kehidupan. Pasti ada sesuatu di balik kata-kata ibu itu. Sesuatu itu apa? Itulah, Bu, yang ingin aku ketahui dari ibu. Aku beruntung memiliki mama yang bukan hanya pintar menari balet, tapi juga cerdas menerjemahkan balet untuk menciptakan keindahan gerakan kehidupan. Bukan sekedar tarian. Balet adalah kehidupan. Bagi kumis, kata-kata ini bukanlah slogan belaka. Tapi kata-kata ini adalah kehidupanku sendiri. Ya, sejak kecil aku ini sering sakit-sakitan. Cinta, Cinta tahu mengapa Mama selalu mengajak Cinta menyanyi dan menari. Cinta, hati yang gembira adalah obat. Tubuh yang digerakkan indah adalah sehat. Hati yang gembira hari demi hari adalah pemberian Tuhan. Kita sambut pemberian Tuhan ini dengan mengucapkan syukur kepadanya. Inilah
yang membuat hati kita selalu bergembira karena Tuhan. Hati yang gembira adalah obat. Tubuh yang digerakkan indah adalah sehat. Jadi, balet bukan sekedar tarian. Balet adalah kehidupan. Pinter, pinter anak mama. Cinta, lakukan ini kepada anak-anakmu. Kalau kelak Cinta mempunyai anak, agar dapat mengenyahkan penyakit keturunan yang ada di dalam keluarga kita. Oke? Oke, Ma. Mama, aku tahu kalau aku sama seperti Mama terkena penyakit neuropati. Semacam penyakit yang menyerang susunan syaraf. Tapi semangat hidup Mama membuat Mama tetap segar sampai waktunya tiba. Seharusnya, dengan penyakit seperti ini, aku cuma bisa bertahan hidup sampai umur 15-an tahun. Namun oleh berkat Tuhan, aku masih bisa hidup sampai hari ini. Dan kalau masih ada waktu, aku ingin melihat anak-anakku bisa hidup sehat dan mengekspresikan kesehatan mereka dalam wujud pentas balet. Itulah yang pernah aku rindukan. Pentas balet yang indah di depan mamaku. Tapi itu tidak pernah terlaksana. Aku percaya padamu, Miss. Mrs. K pasti bisa. Ya, akan saya usahakan, Bu. Pokoknya aku gak mau nari balet lagi. Aku juga tidak mau balet lagi, bosan. Loh, gak boleh kayak gitu. Kasian kan Mrs. K udah datang jauh-jauh. Pokoknya aku gak mau titik. Aku juga tidak mau titik. Loh. Aku juga tidak mau melatih balet lagi. Tapi aku mau ngajak Rina sama Ria pergi ke sawah sana itu, nangkap capung dan kiam naik motorku. Naik motor? Mama sakit apa? Gak tahu, Miss. Rina sama Ria tahu gak kenapa Mama ngajarin kalian nari balet? Juga gak tahu, Miss. Miss mau cerita, tapi Miss gak bisa cerita. Loh, kenapa, Miss? Karena cerita ini sangat rahasia. Hanya kepada anak-anak yang bisa pegang rahasia, cerita ini baru bisa diceritakan. Saya bisa pegang rahasia kok, Miss. Adik saja bisa, apalagi kakak, pasti bisa. 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 Baiklah, Miss mau cerita.
Bagaimana perasaan Rina sama Ria kalau tahu mamanya sakit-sakitan terus? Sedih, Miss. Sedih kalau mama meninggal. Ria sama Rina mau nggak mamahnya sembuh dan sehat lagi? Mau, Miss. Rina? Sudah lama Rina ingin mama sembuh. Tapi mama bukannya sembuh, malah sakit-sakitan. Kalian mau tahu obat yang bisa nyembuhin mama? Mau, Miss. Ke sawah. Anak-anak diajak ke sawah. Naik motor. Apa-apaan sih kamu ini? Anak-anak bisa sakit fatal gara-gara ini. Sawahnya di mana? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu lagi. Di mana? Mungkin papa mau jadi ketua panitianya, Miss. Yeah, yang penting kamu dan kamu sudah harus siap berlatih untuk tampil terbaik bagi mama. Anggap saja ini penampilan terakhir bagi mamamu. Yeah, akan aku ajak teman-temanku untuk ikut serta dalam pentas ini. Akan aku ajak Mbak Ju, Mbak Ni, dan Pak Tiran Sopir untuk ikut serta. Mrs. K juga akan ajak teman-teman dan murid-murid di studio balet Maranatha untuk ikut serta. Oke, sekarang kita cari bunga rumput gaya anak petani. Hore! Mungkin pisaunya di sekitar sini, Pak. Itu motornya, Pak. Itu, Pak. Itu? Iya, itu. Pentas kok dirahasiakan? Apa mau pentas di tengah sawah ini? Maafkan saya, Pak, membawa anak-anak ke sini. Pak, senang sekali, Pak. Aku dapat banyak bunga rumput untuk Mama. Kami juga dapat capung dan keong, Pak. Loh, kalian ini mau pentas atau mau cari keong? Ya, dua-duanya, Pak. Ya mau pentas, ya mau cari keong. Dua-duanya juga dirahasiakan? Yeah, ini kita rahasiakan untuk memberi kejutan pada Ibu. Agar Ibu surprise melihat kita semua menari dalam pentas itu. Saya sudah punya ide ceritanya, Pak. Idenya tidak dirahasiakan nih. Aku udah tahu kok, Pak. Begini ceritanya. Mama Bulan sedang sakit, tidak bersinar lagi. Ketiga anaknya sedih sekali karena Bulan tak lagi bersinar. Begitupun anak-anak di bumi. Mereka sedih karena Bulan tak lagi bersinar. Atas bantuan sang matahari, Mama Bulan sembuh, bahkan bersinar lebih terang dari sebelumnya. Ketiga anaknya senang sekali karena dapat menari bersama mamanya. Begitu kan, Miss? Pintar sekali, Rina. Pak, nanti kita semua ikut menari ya, Pak. Mrs. K yang melatih kita. Dan Papa yang jadi ketua panitianya. Papa? Iya, Pak. Mau ya, Pak. Papa enggak mau. Papa tidak mau nolak. Yeay! Dan ini semua rahasia. Kita rahasiakan karena kita mau buat kejutan buat Mama, ya? Cuk, rahasia lucu. Iya, Pak, iya.
Pak, saya mau pamitan besok ibu dulu. Ya, nanti kita segera menyusul. Eling jum, rahasia. Ya, Pak, ya. Jadi, ini semua kita... Rahasia? Kok seperti urusan negara saja pakai rahasia? Aku kan cuma tanya, kenapa kamu datang sendiri? Di mana papa sama anak-anak? Ya itunya, rahasia. Apa ada perempuan lain datang ke rumah? Papanya anak-anak jatuh cinta sama Miss Siska? Lulu, enggak gitu. Ya terus kenapa? Rahasia. Gimana ya, Nya? Sebetulnya ini tidak boleh diceritakan. Jum. Oke, rapat cukup sekian saja. Yang paling penting kita berlatih sebaik-baiknya. Waktunya cuma tinggal 2 minggu. Dan yang akan kita undang siapa saja nanti? Anak-anak kompleks. Anak-anak kompleks, lo siapa? Pak Le Agus, Satpam. Pak Le, lo tadi sudah, Pak Le. Itu kan bicak yang di pangkalan itu, ya. Terus anak-anak di studio Balet Maranatha. Betul, anak-anak di Maranatha, ya. Oke, kita siap-siap untuk besuk Mama, ya. Tapi yang paling penting, ini semua harus kita rahasiakan. Karena kita akan bikin kejutan buat... Mama! Nya? Sebetulnya... mereka ingin mengadakan pentas balet kejutan untuk Nyonya. Benar, Jum. Kamu gak bohong. Mereka mau bikin pentas balet buat aku. Iya, Nya. Ini benar-benar kejutan. Aku merasa mendapat semangat hidup kembali. Jum, iya, aku Nya. Juga punya tugas khusus untukmu. Tugas apa, Nya? Tugas khususnya yang satu... jangan sampai mereka tahu kalau aku sudah tahu rencana mereka. Terus yang kedua, kamu kan sudah aku ajarin cara menggunakan handycam. Iya, Nya. Nah, coba kamu rekam secara rahasia aktivitas latihan mereka. Aku mau mengikuti perkembangannya. Dan aku akan buat kejutan untuk mereka. Oke, Jum? Oke, Nya. Janji? Untuk Nyonya, aku janjinya. Tenang? Tenin, Nya. Mama! Gimana sekolahnya hari ini? Ulangan matematika 75, Ma. Gimana, Rina? Guru baletnya? Ya... ya gimana? Ya biasa saja, tidak bodoh, juga tidak pintar. Kalau gitu, biar mama telepon studionya ya, minta ganti guru yang baru. Ya kita coba dulu aja, kan gurunya masih baru. Tapi, mama tidak mau. Guru yang tidak bodoh, tapi juga tidak pintar. Mama kan maunya guru yang pintar. Guru yang ini pintar kok, Ma. Kak Rina aja yang gak pintar balet. Gimana, Pak? Kita coba dulu aja. Classical walk. And one, two. And just a point. Transfer of weight. Up, tangannya di atas. And open and close. Tiga shift. And just up. Transfer of weight. Up, tangannya di atas. And open and close. Tiga shift. Two, three.
Rashid. Joko juga ikut. Loh, Papa sama Pak Diren juga ikut. Ini Papa masih pakai dasi. Pokoknya asiknya kami semua disuruh ikut sama Bapak. Ini saja sudah bikin aku terkejut. Apa bawa handycam? Ibu kan hobinya foto-foto sama syuting-syuting, Miss. Oh, gitu toh. Ianya, dia nanti yang menjadi mama Bulan yang sakit. Cocok. Dia kan kurus. Ini Miss Nova dan Miss Ani kan? Ianya, Miss Nova memimpin pasukan di langit. Sedangkan Miss Ani memimpin pasukan di buminya. Ini Mamah Reni. Ianya, mamah mereka juga ikut antusiasnya. Mamah Reni menjadi mamah galaksi, sedangkan Mamah Dian menjadi mamah di buminya. Seru banget ya? Ianya. Loh, kok gelap? Ianya, ini ketutupan bokongnya Miss Siska-nya. Hampir saja kepergoknya. Mama! Loh, kok ada kamera di sini? Mama lihat apa? Ya, untuk lihat-lihat. Papa mau lihat, ah. Papa ke sini mau lihat Mama apa mau lihat handicap? Ya, lihat Mama, lihat Mama, lihat Mama. Gimana sekolahnya hari ini? Ulangan bahasa Inggris dapat 6, Ma. Kok cuma dapat 6? Ya, capek. Sekali latihan terus. Latihan apa? Latihan. Latihan renang, Mas. Ya. Latihan renang, ya harusnya seger, toh. Iya, biar seger kita habis ini jajan di kafe es krim, oke? Hore! Ngomongnya harus hati-hati, ya. Besok undangan mulai disebar loh. Kita harus hati-hati, jangan sampai yang diundang malah telepon Mama. Yang kita kasih undangan kan tidak tahu nomor HP Mama. Loh, tapi siapa tahu, ya kan? Yang penting pokoknya kita mau bikin pentas kejutan untuk Mama, oke? Okay? Halo? Wah,
Dari suaranya seperti lalai. Iya dok, suara merdu seperti ini kan hanya aku yang punya. Gimana kabarnya Cinta? Udah baikan? Ya sudah baikan lah sekarang. Dan anulah, kita mau bikin pentas kejutan untuk Cinta. Kalau bisa kamu datang ya lah ya. Halo, ini Tante Lala ya? Tante harus datang loh ya. Ini suara siapa ini? Ah, Tante pura-pura lupa ya. Ini Rina, Tante. Ya, Rena sayang, Tante pasti datang. Tante kan karib mamamu sejak kecil. Undangannya mana? Undangannya nanti akan segera saya kirim lah ya. Yang penting ini kejutan untuk Cinta dan kamu usahakan datang. Sebab kita harapkan dengan kedatangan kamu dan pentas kejutan ini, istriku akan bisa segera sembuh. Baik, kedatanganku pun pasti akan menjadi kejutan untuk Cinta. Oke, thanks ya. Oke, saya tunggu. Thank you. Ini usaha anak-anak untuk membuat pentas kejutan buat mamanya. Dan ini kita rahasiakan dok. Makanya kita juga mau minta izin dokter untuk bisa membawa mamanya ke pentas tersebut. Ya, kalau begitu bisa ditandatangani dulu formulirnya. Wah, jadi formal banget ini dok. Ya maaf begitu, tapi harus begitu peraturannya. Nanti kalau ada apa-apa merupakan tanggung jawab dari keluarga. Oh ya, oke, tapi pasti datang loh dok. Saya usahakan. Ide yang bagus ini. Oke, terima kasih. Selamat datang di pentas drama musikal Balet Spesial dengan lakon Hati yang Gembira Adalah Obat. Pentas balet kali ini benar-benar spesial. Spesial untuk kita semuanya. Dan spesial untuk seseorang yang dengan namanya saja kita bisa mengetahui bahwa seseorang ini benar-benar mencintai balet. Dan juga tidak hanya sekedar menjadikan balet sebagai sebuah tarian, tetapi sebagai sebuah kehidupan. Siapakah orangnya? Kita sambut Ibu Cinta Ballerina. Dikisahkan, malam hari tanpa langit bercahaya, bulan pun merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Bulan pun tidak mampu untuk memancarkan
sinar sang surya. Langit bersedih, bumi pun merana. Ketiga anak bulan berdoa dan terus berusaha agar sang mama kembali bercahaya. Mereka ingin membawa mamanya ke sang surya. Inilah sang mentari, sumber kehidupan di bumi. Hanya memberi, tak mengharapkan kembali. Inilah sang surya yang menyinari dunia. Anak-anaknya menghadap sang surya. Ya, bulan tidak lagi memantulkan cahaya dari dirinya sendiri. Bulan hanyalah pemantul cahaya sang surya. Sang surya bersedih melihat bulan yang tidak lagi mampu memantulkan cahayanya. Sang surya berjanji membantu mama bulan untuk pulih kembali, sehingga akhirnya mampu memantulkan cahaya dari sang surya. Demikian pula, hidup manusia perlu terus disuplai oleh Tuhan dengan terang dan kasih-Nya, sehingga manusia selalu dapat memberikan cahaya terang dan kasih Tuhan. Hati yang gembira adalah obat. Thank you.
Loh, ibu mau nari? Tenang saja, aku yang maju. Luar biasa. Semula kita ingin sekali memberikan kejutan buat ibu, tapi ibu malah memberikan kejutan buat kita semua. Penampilan ibu luar biasa dan sempurna. Tepuk tangan untuk ibu cinta. Ini yang benar-benar kejutan. Terima kasih sahabatku. Ibu, kami ingin tahu bagaimana ini bisa terjadi. Iya, ketika saya mendengar
akan diadakannya acara pentas balet ini, saya merasa mendapat semangat hidup saya kembali. Inilah acara pentas yang pernah saya impi-impikan untuk mama saya dulu. Dan sesuai dengan firman Tuhan, saya benar-benar merasakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab. Maka hari ini saya bukan hanya sembuh, tapi juga sehat kembali dan bisa menari dengan anak-anak saya. Dan sepatu balet saya ini saya persembahkan untuk ketiga anak saya, Rina, Ria, dan Riri. Balet bukan sekedar tarian. Balet adalah kehidupan, karena hati yang gembira adalah obat. Ya senang karena anaknya mendadak tambah banyak. Selamat pagi, pagi-pagi Pak Le Agus Merdeka sudah teriak-teriak. Sawah itu artinya berhubung untuk alami, masyarakat lokal. Saya lagi.